Tidak seimbangnya beban muatan dengan roda kendaraan yang mengangkut, membuat ban belakang truk bernopol BH8365GU pecah hingga terbalik. Selain ban pecah dan lepas, as mobil pun ikut bengkok karena kerasnya benturan dengan beton. Untuk melanjutkan pengiriman buah dari loading ke PT, pemilik truk terpaksa memindahkan buah sawit yang tumpah ke mobil lain agar bisa dikirim tepat waktu. Beruntung dalam kejadian naas ini, sopir mobil selamat dan arus lalu lintas tetap lancar karena lokasi jalan yang masih sepi. Arif Rizal, Jambi TV.